Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya berada di JPL 60 Flyover Rajasari Kota Malang. Kali ini saya akan mengabadikan update perkembangan di jalur kantong lintas Malang Surabaya yang terkena imbas anjloknya ke Pandalungan kemarin di stasiun Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo. Ini untuk kereta api Jayabaya arah Malang dan relasi Pasar Senen Jakarta dengan tujuan akhir stasiun Malang tadi, serta komuter lain penataran pagi arah Blitar dengan nomor kereta api 431 itu alhamdulillah sudah bisa melintas di stasiun Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo meskipun dengan taspat atau kecepatan yang terbatas. Ini tadi kereta api Jayabaya dan penataran tadi masuk Flyover Rajasari ini telat 30 menit ya kedua kereta api ini. Dan ini sebentar lagi adalah KLB Gerbong Penolong yang kemarin berangkat untuk menolong mengevakuasi ini teman-teman apa kereta Pandalungan yang anjlok di Tanggulangin. Ini kemarin jadi berangkat dari depo stasiun Malang menuju TKP yaitu ke stasiun Tanggulangin. Kali ini kereta penolongnya sudah kembali ya dari stasiun Tanggulangin menuju tujuan akhirnya yaitu depo stasiun Malang. Alhamdulillah ya musibah ini akhirnya sudah selesai dan perjalanan kereta api yang melewati stasiun Tanggulangin Sidoarjo sudah tidak terganggu lagi. Semoga ya nanti berjalan normal lagi dengan taspat yang normal lagi. Dan harapan kita semua adalah semoga tidak ada musibah lagi ya di perkeretaapian Indonesia. Terima kasih sudah menonton video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.